Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dinasi KMD Update. Mendirikan tenda pernikahan di depan rumah jadi salah satu pilihan untuk mengadakan pesta pernikahan lantaran lahan terbatas. Daripada menyewa gedung, banyak orang memilih membangun tenda meski terkadang menutup akses jalan. Kejadian seperti ini memang lazim terjadi, tentunya pemilik hajatan harus meminta izin dengan perangkat desa dan tetangga sekitar. Jadi saat mendirikan tenda tidak menjadi sebuah permasalahan dengan warga sekitar. Namun beda dengan video TikTok di media sosial, akun TikTok Awas Ada Orang mengunggah momen pria yang ingin keluar rumah namun jalannya tertutup tenda. Ia pun harus melewati acara yang di situ banyak tamu undangan sedang menikmati acara. Video ini pun viral dan tidak sedikit netizen yang gregetan dengan pemilik hajatan tersebut karena acara pernikahannya sampai menutup akses jalan. Dalam video viral yang dibagikan oleh akun TikTok Awas Ada Orang, sampai saat ini telah mendapat lebih 20.000 like dan netizen banyak orang yang menanggapi kejadian yang ia alami. Dalam video tersebut, tenda pernikahannya menutup akses jalan keluar ke jalan raya. Ia pun harus melalui tengah tenda pada saat acara masih berlangsung. Banyak netizen menanggapi kejadian dalam video tersebut. Kebanyakan dari netizen malah gregetan karena mendirikan tenda pernikahan tapi bikin susah tetangga. Nikah tapi bikin susah warganya, tulis akun G. Ternyata ada pula yang pernah mengalami kejadian serupa. Ini yang gue alamin kemarin, tetangga gue nikahan dan gue nggak ada jalan lain buat keluar, tetap stay cool NPD pakai boxer, wek. Ada pula komentar kocak, tahu nggak apa yang salah? Lu seharusnya salaman terus drive thru, bungkus makanan di situ terus kasih ke gue dah, tulis akun, kena wow.